Kabarku, berjumpa lagi dengan saya Yulia Ratna Dewi di Yulia Ratna Dewi Channel. Hai teman subscriberku, aku bingung nih mau buat apa ya. Kayaknya kita harus buat nih minuman yang lagi hits banget di suatu aplikasi. Nah, namanya itu adalah Mango Meal Cheese. Rasanya tuh pasti creamy banget. Buat kamu yang suka seger-seger, suka yang manis-manis, ada kecut-kecutnya tuh wajib banget nonton video ini, karena aku bakal bagian resepnya dan cara membuatnya tuh praktis banget. Dan ini bisa banget buat kamu ide jualan di saat pandemi ini loh. Jadi yang suka video ini langsung aja klik like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa langsung nyalain notifikasinya biar kamu tahu kalau aku upload video baru, okay? Dan kamu bisa langsung nonton video ini, okay? Nah, teman subscriberku, ini adalah bahan-bahan untuk aku membuat Mango Meal Cheese. Nah, ini bahan yang pertama itu ada Nutrigel, jelly rasa mango. Terus aku pakai puding juga rasa mango. Terus mangga buah asli. Terus ada kejunya boleh merek apa aja. Terus frozen flake, kental manisnya merek apa aja. Susu full cream dan gula sebagai pemanis, dan garam buat kalau di asin manisnya kayak gitu. Nah, kalau yang nggak punya puding bisa pakai Nutrigel sama mangga aja. Kalau yang nggak punya Nutrigel bisa pakai puding sama mangga aja, sama aja kok. Let's go deh teman subscriberku, kita buat yuk langsung aja. Yang akan aku buat pertama itu adalah Nutrigel. Kita akan buat jelinya dulu. Kita siapin air di kompor. Kita buka ininya dulu. Aduh, nah. Ini kita cabut. Terus kita baca nih. Dengan setengah 400 ml. Kita kira-kira aja. Nah, kita tuangin jelinya. Oke. Terus kita tambah dengan air 1,5 sendok. Nah, kita masukin air 1,5 gelas. Ini baru 1, kurang 1 gelas lagi. Nah, gelas kita panasin. Jangan lupa diaduk. Terus ditambahkan dengan gulanya itu 2 sendok makan aja biar nggak terlalu manis. Ini sih bisa buat ide jualan teman subscriberku sih, soalnya modalnya itu murah bener. Nih, jelinya itu 1.500, pudingnya 7.500, terus mangganya 10.003 ya. Lupa aku harganya. Terus susu frozen flake itu kayak modelnya itu kira-kira kurang lebih itu 50.000, tapi bisa bikin jadi 45 mungkin. Tapi aku nggak akan bikin sebanyak itu, aku bikin satu aja, satu dua. Kita tunggu sampai mendidih, kebul. Nah, ini udah mulai rada kental. Wah, udah blebek-blebek. Kok kata anak TikTok itu blebek-blebek. Ini. Udah lumayan kental, udah. Lumayan tercampur juga, dimatiin dulu. Tunggu dingin. Terus
terus diamkan 3 menit dulu, baru dicampur dengan fruit acid. Tunggu 3 menit. Udah 3 menit kita campurin fruit acidnya. Aku nggak tahu sih kenapa harus pakai ini. Pink ikut aja sih, seperti ditunjuk. Terus aduk. Habis itu kita taruh di wadah. Cari wadah yang rada lebar ya, biar kan kita mau potong jadi dadu-dadu kan, biar nggak terlalu ini apa, terlalu gendut dadunya. Kita tunggu dingin deh. Saatnya kita buat puding mango. Tapi aku nggak akan buat semua segini sih, aku bakal buat setengah resep aja, soalnya karena terlalu banyak sih menurut aku kalau buat jadi satu ini. Jadi aku bakal buat setengah resep aja. Ini jadi setengahnya aja. Jatuh. Nah, taruh sini dulu. Nah, ini aku bakal ulangin setengahnya aja sih. Kira-kira manual. Baunya enak banget dong, teman subscriberku. Ya, kira-kira udah setengah lah ya. Terus kita campurin dengan 200 air aja. Nah, terus kita panasin deh. Gak usah ditambah gula, gak usah tambah susu. Soalnya ini tuh puding udah ada creamy susunya. Iya, baunya enak-enak banget. Soalnya kan puding susu udah creamy dari sananya. Nah, ini kita aduk terus, jangan berhenti. Kayaknya airnya kurang. Tambahin berapa ya? Kira-kira aja sih, tambahin 1/4 gelas aja. Tuh, kan udah jadi banyak. Emang awalnya tuh menggumpal sini, nanti lama-lama juga mencair. Nah, sambil tunggu blebek-blebek. Nah, ini udah mulai mendidih, ini udah mulai naik. Ditunggu sampai berapa lama ya di sini? Pokoknya aduk aja sampai mendidih. Ini kayaknya udah mulai mendidih. Tapi ditunggu dulu biar benar-benar matang. Kita aduk lah. Pokoknya enak banget, teman subscriberku. Wajib banget kamu harus cobain buat resep ini untuk ide jualan. Terus udah kita matiin kompornya, tunggu rada dinginan sedikit, baru kita tuang ke wadahnya. Tara, wadahnya kok bisa tuh kayak yang pertama itu rada lebar. Kenapa? Karena kita mau dibuat dadu. Oke. Tunggu rada dinginan sih. Baunya dong, my god, enak banget. Kita langsung tuang. Ini udah rada dinginan. Tuang deh. Tunggu dingin. Kita taruh sini. Dan tata, kita tunggu dingin dulu ya, teman subscriberku. Nah, kita lihat nih. Udah lumayan keras sih. Tapi tunggu sebentar lagi. Nah, terus
ini nih, mangga yang tadi udah aku potong-potong. Udah aku campur sih mangga sama sedikit air maizena. Maizenanya itu setengah sendok makan aja. Terus dicampur dengan berapa ya tadi? 5 sendok makanan lah. Gitu. Kita putar. Nah, udah deh, tunggu sampai ini. Nah, mangganya udah aku potongin nih, kayak gini, aku potongin kecil-kecil. Terus kita potong dulu jelinya, karena jelinya udah keras. Kita potong jelinya, baru pudingnya. Kita potong dadu dulu, oke? Nah, kita potong dulu. Set. Nah, dipotong dadu-dadu gini. Mangganya enak banget dong. Udah nih, tinggal bikin. Nah, udah nih, udah aku aduk-aduk. Terus kita potong pudingnya. Udah nih. Kita berdedu-dedu asal aja sih. Nah. Dedu-dedu asal aja. Kecil-kecilin lagi enggak apa-apa sih teman subscriber kami. Wow. Kita buat krimnya. Kita masukin dulu susunya full cream. Aku pakai 200 ml susu full cream. Ini aku masukin. Nah, aku masukin setengahnya dulu. Terus aku panasin. Kemudian aku masukin kejunya, boleh diparut, boleh dipotong, tapi aku potong-potong kayak gitu. Kejunya sesukanya sih, kalau kan ada orang yang gak suka keju ya sedikit, kalau suka ya ditambah. Aku sih pakainya itu kira-kira berapa ya ini? Pakai 30 graman yang kecil biar kejunya terasa. Kita aduk-aduk deh. Jangan lupa masukin susu kental manis. Satu saset aja. Itu udah lumayan manis, soalnya kita manis dari gula juga kan. Tapi kalau ada yang mau misalnya dua juga nggak apa-apa sih, tergantung dari kebutuhan dan selera masing-masing. Nih, satu saset susu kental manis. Apinya api kecil aja ya, soalnya takut susunya itu pecah. Sambil nunggu kejunya ini meleleh. Terus ditambah gulanya itu kira-kira berapa ya? Kira-kira 2-3 sendok makan aja sih. Biar gak terlalu manis, soalnya udah manis dari kental manisnya juga kan. Sendok, 3 sendok makan aja, kita aduk sambil nunggu kejunya ini tuh pada cair. Terus kita masukin mango yang udah tadi kita blender. Kita masukin, kita aduk. Kenapa aku kasih blender minggu? Karena biar kerasa dulu. Jadi mangganya itu lebih terasa lagi nih.
susunya. Nunggu ini kejunya mencair. Itu bakal jadi kayak krim. Kita saring dulu nih. Tuh kan kejunya sedih, bisa cair. Ya ampun, nih enak banget, creamy. Kita langsung aja tambahin es batu biar segar. Nah, kita tambahin masing-masing tuh tiga-tiga. Yang ini dua nggak apa-apa deh. Udah satu lagi. Nah, pas tiga-tiga. Jelinya masukin. Udah, terus kita masukin yang pudingnya. Terus kita tambahin minggunya. Kita tambahin buah minggu. Kertas. Paling atas. Dan yang terakhir ini dong. Susunya. Maaf. Terakhir tambahin susunya. This adalah mango milk cheese. Ayo kita cobain testernya gimana. Tadi kan udah membuat mango milk cheese. Kita langsung cobain aja. Kita cobain kuahnya ya. Enak banget. Ini aku udah aduk. Esnya udah mencair dan segar banget. Kita cobain jelinya. Menurut aku jelinya tuh pas, nggak terlalu manis karena sausnya atau kuahnya tuh udah manis. Kita cobain mangganya. Segar banget. Cobain pudingnya. Enak banget. Ini jualan buat temen subscriberku. Ini mango milk cheese. Ini tuh enak banget. Dan ini benar-benar ide jualan yang keren sih. Dan rasanya juga apa sih, enak. Yang suka video ini langsung aja klik like,
comment, and subscribe. Dan jangan lupa kamu nyalain notifikasinya biar kamu tahu kalau aku upload video baru. Dan terima kasih udah mendukung channel ini sampai detik ini. Dah, see you.